Pramuka Interior. Hari ini kita lagi ada pengerjaan full black semua di deretan baris kedua. Yang baru saja selesai itu Honda Jazz RS di tahun 2018, guys. Dan interiornya bagian jok sama door trim kita buat dari segi warna hitam black untuk keseluruhannya, tapi ada pemanisnya dengan nuansa warna merah biar terlihat semakin sporty. Dan di sini nanti kita bisa review nggak hanya satu jazz aja, tapi kali ini kita hanya jazz dulu. Nanti setelah selesai semua kita akan bikin video semua, guys. Nah, kita akan melihat interiornya jadinya seperti apa. Yuk, kita akan melihat video selanjutnya. Oh my god, yang inilah baru saja selesai tim Classic Car Interior mengerjakan Honda Jazz tahun 2018, guys. Nah, di sini ada nuansa merah-merahnya itu banyak sekali. Ini sih kalau menurut saya tergolongnya sangat rame, tapi ownernya itu pengen kelihatan tampil beda aja untuk interiornya Jazz ini, guys. Nah, kita coba dudukin. Wih, deh. Ini menggunakan busa spanbon, jadi didudukinnya itu lebih empuk dan beda daripada originalnya. Karena originalnya aslinya itu bisa lihat, guys. All red itu yang before-nya setelah tim Classic Car Interior kerjakan. Di sini ada nuansa listnya, ada warna list warna hitam di bagian tengah, ada warna merah di sisi kanan kirinya. Jadi banyak juga yang kita rubah dari bottom bagian atas, dan sini di bagian pipinya itu kita rubah juga. Di sini ada bagian warna merah, di sini warna hitam, guys. Dudukannya juga sama, bisa melihat dudukannya. Nah, dudukan bisa melihat seperti itu. Dan untuk door trimnya juga ini manis ya, karena door trim si Jazz itu kecil, jadi bisa ya manis lah, menyesuaikan dengan joknya. Nah, bagi kalian yang ingin request untuk mobil apa yang harus kita posting besoknya, bisa komen di bawah ini, guys. Karena kita jadwal sudah penuh sampai Februari, karena kita pengaturan schedule, jadi jadwal kita sudah rapi, sudah bagus. Untuk kalian yang mau konsultasi, bisa langsung datang ke workshop Classic Car Interior yang ada di Jalan Raya Pekayan nomor 26, guys. Alright, lihat video keseluruhannya Honda Jazz tahun 2018 yang dikerjakan oleh tim Classic Car Interior. Thank you.